Kapolres Belitung Timur pimpin konferensi pers perkara narkotika bulan Juni dan Juli 2023. Reserse Narkoba Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 5 orang pemakai serta pengedar narkoba di 2 kecamatan Kabupaten Belitung Timur, yakni Kecamatan Gantung dan Kecamatan Manggar. Kapolres Belitung Timur AKBP Arif Kurniatan dalam konferensi pers mengungkapkan jika penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat, lalu dilakukan pengembangan oleh Satres Narkoba Polres Belitung Timur dan berhasil mengamankan 5 orang, yakni 4 orang pria dan 1 orang wanita. Satres Narkoba Polres Belitung Timur mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 bungkus plastik dengan total 3,55 gram, beberapa alat komunikasi berupa handphone untuk melaksanakan transaksi uang tunai hingga kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit. 5 tersangka tersebut kini menjadi tahanan Satres Narkoba. 5 tersangka tersebut dikenakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Belitung Timur, tim liputan melaporkan.